Emang di rumah sama siapa? Ya? Diri. Sendirian. Ya. Anak pada kagak mau yang tuin. Ya orang punya tanggung jawab masing-masing. Apaan tuh? Kontol pen. Kontol pen. Anak itu. Ini yang kebal dulu. Eh, panas ntar. Hangat. Enggak. Panas? Enggak. Panas api, panas. Api, panas. Hati juga panas. Kok takut panas? Mana gue lihat? Jangan takut-takut. Oh. Iya. Oh, sama sama gua. Tuh, kan sama sama gua. Sama sama gua. Sama lu yang kecilan. Gua yang gede. Gua kan pet-petan. Kagak ada isinya. Ini banyak isinya. Gede bohong berarti ya. Iya, ya. Jadi di dalamnya ditaruhin segini. Pakai pencet. Ket, ket. Ya itu. Enggak panas kan? Anget kan? Ini kan yang sakit. Udah jangan tak pakaiin lagi. Gua lah pakaiin. Kan enggak panas. Emang panas. Enggak kan? Nih, kayak yang gue beli apa namanya, obat gosok. Ini, kontopen. Iya, no, dia anoan. Itu yang kesandung itu. Yang kesandung itu. Gue ini, pada sakit. Orang katanya di berjalan, kayak angin. Cengeng ya. Kesok. Tapi yang agak kesel sendiri, nangis sendiri. Ke restoran beliin, udah habis. Udah, jangan ano lagi. Nggak panas kan? Nggak panas. Itu dia nih, kayak gituan. Tulangnya pada sakit, ya Allah ya Tuhan tuh. Lu sembahyang dengkulan. Kalau gue duduk. Ya gak apa-apa, tidur aja boleh kok. Sambil tidur juga boleh, rebahan. Kalau gak duduk. Kalau itu pakai tayamum aja. Abis kena air dingin. Siapa yang mau entuin? Ya oh, ada begitu. Jalanan. Pokoknya Tuhan ngasih kemudahan. Tidak dikasih ringan, dikasih berat-berat. Enggak manusia. Bisanya bagaimana boleh. Mau duduk, mau tidur boleh. Sholat tuh, yang penting sholat. Iya, sholat, ya. Mungkinnya kalau gue udah sholat, gue udah habis duluan, gue ikutin tuh orang yang baca di masjid. Iya, benar. Gue ikutin, udah sampai habis. Dari sana sini mah jauh sih. Sini jauh. Nah, yang gue sembahyang yang di rumah, udahan, udah habis. Nah, dia belum akan nunggu temen-temennya. Dikit lagi kudu banyak. Nah sekarang sendiri tinggal 100 hari lagi puasa. Ya puasa memperdalam ilmu. Kalau ya Allah ya Tuhan ya Allah tuh. Jangan sambat-sambat. Udah diterima aja lagi. Rumah gua ada dulu. Ini belum rumah gua ada yang kayak bantal gedenya segini panjangnya segitu. Ya itu gede banget, beliin siapa? Kristen. Oh, Kristen. Iya. Gua kagak bisa jalan nih waktu itu, waktu itu sakit. Waktu itu. Ya. Dibeliin. Ya, panas doang gitu. Kayak gini enggak? Mereknya sama. Nantu sama mereknya, oh, cuma ini kecilan. Iya. Kalau no gede orang kata kayak bantal. Iya. Kayak bantal. Udah. Jangan dintuin. Itu daun sirih buat apa daun sirih? Daun sirih bakal mati. Minta lagi enggak? Gue mau minta emang nih. Ya. Di sana batangnya merah. Tahu ini gak? Juga merah nih. Mana? Itu batangnya. Garing banget loh. Gue minta yang nenek-nenek situ tuh. Ani petikin. Masih ada, masih segar. Kalau ini... lemas, kayak lu juga, kayak orangnya kecil, kontet, tuh, agak lebar.
noh garing, opak. Nah, bagaimana gue mau entuin? Kalau entuin gue taruh, gue tempelin sini nih, di jidat gue nih. Gue tempelin, gue kagak ketulin. Jidat gue gue tempelin. Entah gue gitu-gituin, doa air, beginiin. Kejam besar. Jangan banyak nangis. Nangis sama Allah aja. Nangis sama Allah gak ada gunanya. Mungkin Tuhan aja yang ngadili kita. Ada kesalahan di dunia, ya ampunkan. Kesalahan dulu-dulu diampunkan. Mudah-mudahan orang tua ketemu orang tua yang baik, nanti ketemu di sono.